Halo dan selamat datang di channel saya. Oke, kali ini saya ada informasi berupa rumah dikontrakan atau dijual di daerah Sidoarjo, teman-teman, tepatnya di Sidokarya Asri Y7 dengan luas tanah 135 meter persegi yang memiliki fasilitas SHM, PLN, 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ya, teman-teman yang ingin tanya-tanya lagi bisa hubungi nomor di bawah itu, teman-teman. Ya, langsung aja kita cek. Jadi di sini sudah dilengkapi garasi indoor, garasi dalam untuk mobil. Jadi untuk mobil-mobil seperti Xenia Avanza bisa masuk dan masih longgar tentunya. Kemudian ini teras depannya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini catnya warna kuning ya. Dan pintunya ini dicat warna putih. Jadi ini bagian kondisi dalamnya seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman bisa dilihat. Oke, di sini ada 3 kamar. Ini kamarnya, kamar tidur. Itu ada exhaust. Oke, kemudian ini kamar yang selanjutnya. Di sini ada ventilasinya, jendela. Kemudian seperti ini dalamnya. Ya, itu ada colokan dan untuk nyalakan lampu. Oke, kemudian kita kembali ke tengah. Depan saya ini dapur, teman-teman, dan itu ada wastafelnya. Oke, dan ini ada teras belakangnya, teman-teman, itu bisa taman di belakang dan untuk jemuran di sini. Itu ada kawatnya, itu untuk menjemur pakaian, dan ini teras belakang. Oke ya, di sini dapurnya, ya itu ada wastafel di sana untuk cuci piring. Dan di belakang sini ini adalah tempat pompa airnya, dan ini kamar ketiga. Di sini bisa dipakai untuk kamar atau gudang atau tempat setrikaan, teman-teman, atau menyimpan barang tentunya. Dan kemudian kita kembali, di sini ada kamar mandi. Satu kamar mandi. Kamar mandi ini pakai WC duduk, teman-teman, dan ini pakai shower ya untuk mandi. Dan sudah ada jet shower WC ini garasinya. Ya, selain tadi fasilitasnya, dari fasilitas dari luar ini dekat sekolah SMA N2 Sidoarjo yang ada di Gading Fajar. Kemudian di Gading Fajar sendiri itu juga ada pasar kaget ya, setiap hari Minggu kalau misalnya masih PPKM gini masih tutup kayaknya. Tapi di situ biasanya ramai ya untuk pedagang, untuk jualan dan untuk beli-beli di sana. Kemudian langsung aja kalau teman-teman tertarik bisa hubungi nomor yang ada di itu. Dan oke, terima kasih sudah menonton channel ini, dan mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan, dan jangan lupa like, comment, subscribe agar saya mampu memberikan informasi yang menarik untuk kedepannya. Terima kasih.